Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah pada hari ini kembali kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan usia kita termasuk usia yang barokah. Di sisa kesempatan yang Allah berikan, kita manfaatkan untuk ibadah dan menuntut ilmu sebagai upaya meningkatkan amal soleh kita insyaallah. Pada hari ini seperti biasa kita akan membahas kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Sekarang masuk lanjutan tentang bahaya riya dan cinta kedudukan. Ya, lanjutan anu kamari. Bahaya riya dan cinta kedudukan. Cinta jabatan. Hadisnya masih berkaitan dengan yang minggu lalu ketika Nabi ditanya tentang apa yang paling Nabi takuti. Ya, kata Nabi yang paling ditakuti adalah syirkul asghar, yaitu syirik yang kecil. Apa syirik yang kecil? Riya, ingin dilihat oleh orang lain, ingin diperhatikan oleh orang lain. Riya. Riya ini berkaitan dengan cinta kedudukan pasti. Cinta penghargaan orang lain. Di sini dijelaskan oleh para ulama, i'lam annal mal, ketahuilah oleh kalian bahwa harta dan kedudukan adalah dua pilar kehidupan dunia. Jadi pilar hidup tak ada dua, sena harta jeung tahta. Tambahan hiji wanita, tambahan hiji deui kuota. Harta, tahta, wanita dan kuota. Kuota kan tanpa kuota orang hese ya hubungan ya nama. Tapi nu penting, paling penting di antara itu adalah pilar harta dan pilar tahta kedudukan. Jadi kalau harta dalam artian kepemilikan barang-barang yang dia miliki untuk diambil manfaatnya, kalau jabatan, kedudukan, tahta, kepemilikan terhadap hati. Jadi lamun harta mah kepemilikan harta yang bisa diambil manfaat, kalau kedudukan mah tahta, kepemilikan terhadap hati yang dituntut orang untuk mengagungkannya, menghormatinya, menghargainya. Gitu. Jadi lamun harta mah bab kaitan dia ingin memanfaatkan apa yang dimiliki bersifat materi. Kalau kedudukan mah bersifat hati. Jadi hoyong kengeng hate batur gini. Ya, narik hati orang lain teteh karena cinta kedudukan. Maka sedang kedudukan adalah tegaknya martabat dalam hati manusia, karena keyakinan hati-hati manusia sempurna jika dia bisa mendapatkan penghargaan. Jadi sinar sempurna lamun dihargaan ku jelema ku sabab kedudukan, baik karena kedudukan ilmu, baik karena kedudukan harta, baik karena kedudukan ibadah, baik kedudukan ibadah, baik kedudukan ketampanan, kecantikan, kekuatan, pokoknya semua orang ingin dipuji dan dipandang orang-orang lain terhadap apa yang dia miliki. Ya.
Jadi yang dipuji enak lamun gaduh ilmu, yang disebut ustad, yang disebut kiai gitu. Jadi senah yang dihargai sebagai ahli ilmu. Kalau dia seorang pejabat, ingin dihargai sebagai orang yang memiliki jabatan itu. Nya datang ke mana-mana awan unyambut ngambel, kena asna teu dihargaan. Bahkan saya teh anggota dewan sina. Nah teu dihargaan gitu ta. Jadi ingin selalu merasa dipandang oleh orang lain teh. Nah seorang datang ke desa dinya teu aya nu nyambut sina, kepala desa na lurah na teu aya sedikit pun sina. Dia ingin dipandang sebagai orang yang memiliki kedudukan. Sebagai ahli ibadah, sama ahli ibadah juga. Nanya unu hormat ke orang, padahal kan orang teh ahli ibadah. Ya, nanya ulun nyebut haji, bahkan orang teh haji seberapa kali. Nah, itu ingin dipandang sebagai kedudukan dari jalur ibadah. Soalnya dari jalur nasab, nanya unu muji orang, unu hargaan orang, padahal kan orang teh keturunan si anu. Bahkan orang teh sebagai keturunan orang yang berdarah biru, tidak seperti mereka keturunan orang yang berdarah kotor. Ketahui ya, kan darah biru ya darah kotor, ya darsi. Gitu. Ada yang ingin dipandang karena ketampanan. Kan berarti pangganteng nana tuh numuji sana, hanas orang teh dicukur. Ada yang ingin dipandang karena kecantikan. Aduh, hanas di glowing-glowing oh numuji sana. Hanas skincare sana. Maka semua manusia ingin diperhatikan kedudukannya sesuai apa yang mereka miliki. Gitu. Maka cinta kedudukan secara tabiat dimiliki oleh manusia seperti cintanya terhadap harta. Jadi cinta kedudukan, cinta tahta dan cinta harta itu berbanding lurus, merupakan satu karakter tabiat yang dimiliki senak itu secara bersamaan. Jadi lamun geus cinta harta ya sama dengan cinta kedudukan. Gitu. Bagus teh senah lamun orang mandang kedudukanna. Maka kalau dilihat di sini, cinta kedudukan itu ada dari aspek yang terpuji, ada dari aspek yang tercela gitu. Jadi tetap ada sisi positif, ada sisi negatif. Lamun orang memperhatikan kedudukan, ada sisi negatif dan ada sisi positif. Ada sisi terpuji, ada sisi tercela gitu. Sepertinya halnya harta. Kalau orang cinta harta karena dia perlu makan, perlu minum, perlu kendaraan, perlu tempat tinggal, itu sisi positif. Karena untuk menopang kehidupan, tuntutan hidup disebut nanti. Wajar setelah orang cinta harta karena maksud hal demikian. Seperti orang cinta kedudukan atau menjelaskan kedudukannya, ingin dipandang kedudukannya untuk menjelaskan tujuan sebagai alat untuk melindungi, membantu, melayani, boleh. Misalnya naon keahlian didinya, kan ditaruh sama nudamal teh, berarti menanyakan kedudukan Anda seperti apa. Seperti Nabi Yusuf kening dalam Quran surat Yusuf, kan Yusuf bae diangkat ku raja Mesir harita teh Saur Yusuf naon iz'alni ala khazainil ard inni hafizun alim, kata Yusuf jadikanlah aku bendaharawan negara. Jadi bendahara negara menke mun urang mana menteri keuangan atau bendahara sana. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Tuh cek Nabi Yusuf oke sana. Nah Nabi Yusuf jujur menyebatkan jadikanlah aku bendaharawan negara. Padahal Nabi Yusuf menerangkan kedudukan dirinya bahwa dia punya kapasitas sebagai bendaharawan negara. Apakah Nabi Yusuf cinta kedudukan? Tidak.
Cuman iya mah dari aspek terpuji Nabi Yusuf menerangkan keahliannya supaya ditempatkan pada tempat yang sesuai dengan keahliannya. Boleh sene eta mah orang menyebutkan kedudukan orang, menyebutkan kelebihan orang, boleh. Kelebihan kita disebutkan untuk menjelaskan kemampuan kita. Nu entong teh nyebutkan kelebihan kita ingin dilihat orang lain, dipandang. Apal teu saya teh ahlina naon wae, apal teu disebutkan ahlina naon wae. Ingin dipandang oleh orang lain, tah eta nu bahaya teh, Bu. Karena pertama terjerumus kepada sifat riya, yang kedua bisa terjerumus jadi gila, gila. Gila jabatan, gila pujian. Karena ini bisa menyangkit, bisa menjangkit semua orang, termasuk kiai, termasuk ustad, ya, termasuk ini. Maka ketika dia menyebutkan kelebihannya untuk ditempatkan pada posisi yang pas, maka itu hukumnya mubah, boleh. Gitu. Tapi jika dia menyebutkan keahliannya padahal dia tidak ahli, kedudukannya padahal tidak memiliki kedudukan hal itu, maka itu adalah kegilaan. Gelau seta masana, Bu. Abdi teh cenah ahli anu-anu aya pasti tes teu bisa gitu. Mata kaena nu tes teh ku perusahaan naon skill. Bukan hanya ijazah. Ya, ijazah S1, S2, S3 tetap tinggal dia skill, kemampuan, ya. Alumni, oh, alumni bahasa Arab, alumni ini itu bisa bahasa Arab, tanggar skill. Ya, walaupun ijazahnya bagus, tapi kan lihat orang lain itu kemampuan. Gitu, jadi boleh menampakkan kelebihan kita dalam rangka tadi agar ditempatkan. Gitu. Berbeda kalau dia mencari kedudukan supaya orang-orang menyangka dia mempunyai sesuatu padahal tidak, gitu. Maka hal itu sangat dilarang, gitu. Di nama-nama diganti-ganti, ya, tambahan Gus. Gus anu supaya dianggap anak kiai. Kan dulu mah Gus-gus teh anak kiai di Jawa mah. Gus anu. Make ngaran Habib, ngaran disangka keturunan Nabi, padahal dia tuh bukan keturunan Nabi, bukan anak kiai imah, hanya cinta kedudukan we, make Habib, make Gus, tak itu. Lamun bener dia anak kiai, ya itu berarti mubah. Lamun bener dia keturunan Nabi, berarti itu mubah. Tapi kan orang ayah nunggu yang disebut Habib, yang disebut Gus, kiai, padahal dia itu tidak punya kapasitas. Yang disebut ustad, padahal dia itu tidak punya kemampuan potensi untuk disebut ustad. Angkona yang disebut ustad tapi ngarusak Islam na, gitu. Dan bahaya gitu, mabu. Nah, itu sana dilarang. Gitu. Jadi itu sudah seayana lah. Ya enggak usah ngemarah ketika orang tidak memanggil seperti apa yang kita inginkan. Tekudu. Enggak usah marah ketika orang memanggil dengan sebutan seperti yang apa yang kita tidak harapkan. Gitu. Bu, Weti, Halim ngaliak kita, ngaliak pas Bu Haji langsung ngaliak, gitu. Bu Haji itu, abdi terus tilu kali ke Mekah tes. Tak eta segala sesuatu dipandang dengan pandangan manusia berat. Madak cek al Nabi naon, innallaha yuhibbul abdal taqiyya goniya khofiya. Sungguh Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang kaya raya, dan hamba yang menyembunyikan amalnya, menyembunyikan segala identitinya. Maka sebenarnya ayah ahli juhud, nah, terkenal sih ya, ahli ibadah di kampung nak. Ahli ibadah sampai ada wali kota, du gubernur yang ingin datang menemuinya karena terkenal ahli ibadah, ahli zuhud yang menghindarkan dunia. Ternyata pas datang gubernur jadi henteu ibadah,
tadi disebut juhud meninggalkan dunia, pas datang gubernur langsung makan, langsung menampakkan seolah dia itu seperti orang-orang biasa gitu, makan mak, jalan-jalan ke pasar. Nusang karena teh ahli ibadah, ahli juhud teh cicing di ibadah terus meninggalkan dunia. Pas datang gubernur jadi sebaliknya, dia menampakkan seolah-olah bukan ahli juhud, seolah-olah bukan ahli ibadah. Tah eta teh cenah untuk menyembunyikan kejuhudannya, dia tidak mau ditilai oleh manusia. Itu cenah. Maka cenah kalau ada orang cenah yang berhasrat cinta kedudukan karena ingin dihargai orang lain, ingin dipandang, maka orang tersebut akan penuh kepura-puraan, penuh dengan naon bu, settingan. Mending usumna yuk ayeuna tereh pilkada, pilpres. Segala di video, tinggal di jalan-jalan. Ya, WiFi untuk rakyat Jawa Barat. Loh, calon presiden 2024 dilakukan yang nampak di jalan-jalan tinggal. Siap mobil untuk warga Jawa Barat. Sampai kaki itu tinggal ibu ayeuna abi ninggal ya spanduk-spanduk. Mobil untuk rakyat Jawa Barat. WiFi untuk rakyat Jawa Barat. Pilih. Mang Emen di Jawa di tulisan badak-badak. Tong nyebutkan nami. Aya Pak Ustaz pemberian gelar kehormatan. Ya, doktor honoris causa. Ya, lamun memang punya kapasitas, ya tidak naon tadi ke mubah. Memang dia berkapasitas. Iya mak, tidak ada kapasitas naon hoyong dapat doktor HC. Ya, siga ayalah kamari anu sampai si para doktor-doktornya profesor di Unpad protes. Ya pejabat dapat doktor honoris causa di Unpad. Padahal dia tidak memiliki naon, tidak memiliki kapasitas untuk itu. Tok di komen tuh ku profesor-profesor. Astagfirullahaladzim. Karena memang ayah nama langsung masuk ke arah-arah politik dia, kepentingan untuk tak seorang doktor HC. Jadi tekuliah tapi yang dapat doktor kan liar buat lulus SMP na lulus buah ente SMA na tak enak te, gila jabatan teh abu gila kedudukan sampai meser gelar seor gitu dan bisa dijual beli si gelar teh asal gaduh artos enak mah atau seor punya kedudukan meser gelar. Nah kepentingan-kepentingan untuk pilkada, pilpres, karena itulah pil-pilan itu di negara itu Kamerun, saya negara orang. Negara orang mah aman kan. Jarujur di negara orang. Iman di negara Kamerun, ya Bu. Bahaya ya lamun teh di Kamerun kan. Gitu sih Bu. Jadi sih ini sebuah adalah kemunafikan yang terus dijaga, yang terus dibudayakan, yang akan terus merusak. Merusak. Kemunafikan ta. Nah, ditampak-tampakkeun moal. Kita lamun ibu hoyong musim bantuan tangke 2023 sok segera semua orang sedang berlomba-lomba kena kitanya. Ini semuanya akan menyeret kepada penyakit yang sangat bahaya itu riya, terutama jika itu dilakukan oleh ahli ibadah gitu. Makanya senar Rasul menyerupakan cinta harta dan cinta kedudukan seperti lebih berbahayanya dua ekor serigala yang ganas, yang kelaparan, yang dilepaskan pada sekawanan domba. Jadi di hadis Bukhari disebutkan cinta seseorang terhadap harta dan kedudukan itu lebih berbahaya daripada seekor serigala yang lapar, yang ganas, dilepaskan ke sekawanan domba. Lamun serigala lapar pasti lamun ada domba dihajar semuanya. Tapi sih lebih berbahaya lamun jalmi cinta harta dan cinta kedudukan, lebih bahaya eta mah sana. Gitu, cinta penghargaan, ingin terkenal, tah eta bahaya. Maka kalau orang sudah memiliki cinta kedudukan, hati-hati. Segala amal yang dia miliki akan terhapus oleh keinginannya ingin dilihat oleh orang lain.
Maka kalau orang sudah terjangkit virus, virus ingin dihargai, virus ingin dihormati, virus ingin dipandang kedudukannya, maka segera dia harus diobati. Buru-buru diobatan bahaya. Lamun maut isi su'ul khotimah. Kenapa abad su'ul khotimah? Kan palanya gugur sadayana. Terhamut, hangus. Ya. Abdi teh sesepuh di RT ieu teh abdi teh. Kade date. Memang apal batur ke ibu teh sepuh. Tapi jangan punya perasaan ingin dihargai eta tah. Entong. Keun da batur ge bakal ngahargaan, da pasti otomatis ngahargaan mah. Gitu, entong punya pikiran abdi teh anu berjasa cenah. Ka kampung ieu teh. Antong punya eta bu, jadi ngahapus tenyuk merasa punya jasa, merasa punya andil. Tak eta yang membuat semua amal teh terhapus. Dah pasti orang teh bakal ngahargaan orang, lamun kita layak dihargai gitu. Gitunya hati-hati tah. Maka yang pertama, terapi nak dia harus banyak menuntut ilmu gitu. Intinya kayaknya mah kudu loba ngaji, harus banyak menuntut ilmu gitu. Karena yang membuat dia cinta kedudukan adalah ketika dia menguasai orang lain, merasa bisa menguasai orang lain, dan itu tidak akan beres jika dia tidak berilmu, melainkan dia akan diakhiri oleh kematiannya. Jadi mual beres-beres lamun teu aya ilmu mah kecuali maon cenah gitu itu. Maka jika dia berilmu bahwa hal itu berbahaya, maka dia akan merenungkan setiap apa yang bahaya dan sisi negatif yang dipikul oleh orang-orang yang memiliki kedudukan di dunia. Jika lamun manehna berilmu, pasti dia akan memikirkan, merenungkan segala sisi negatif kepada orang-orang yang cinta kedudukan di dunia. Kenapa? Karena panah hasud, dengki, iri akan selalu ada pada adanya. Ya lamun teu make ilmu bakal terus hasud ka batur, iri terus ka batur. Kakau but batur dapat yang lebih daripadanya, dia akan iri. Nanya si itu mah diperhatikan ari urang henteu, tah pasti hasud terus. Nanya si itu mah dapat urang henteu, terus hasud. Kenapa? Karena dia memandang dirinya sebagai orang yang ingin diperhatikan kedudukannya. Maka orang yang tidak berilmu, dia akan terus diselimuti oleh ketakutan terus menerus sampai lenyapnya kedudukan tersebut. Terus we siun. Ya, dia akan terus berusaha mencari cara bagaimana orang lain angkar memperhatikannya. Makanya senang hati-hati terhadap hati. Hati-hati terhadap hati. Nah, itu bagus ya Bu ya kata-kata nak. Maka hati-hatilah terhadap hati. Karena hati itu lebih mudah berbelok, lebih mudah tumpah, lebih mudah berbalik daripada bejana yang diisi oleh air yang panas yang sudah bergejolak dan mendidih. Gitu Bu. Namun cai ngadidih bergejolak terus naon? Naon maksud teh? Terus bergejolak tenang Bu ngadidih teh. Sunan teh naon? Ngagolak. Ngagolak kemungkinan lamun lama kelamaan bisi ketumpah si cai teh. Tak sena leuwih mudah kene hate nu bolak-balik gitu sena. Gitu Bu. Jadi sena lamun hate bolak-balik berarti mudah pindah na niat teh. Mata kenapa kudu disemputkeun amal tulih deui ka dinya. Mata kenapa kita harus menyembunyikan amal? Karena hate mah mudah bolak-balik. Dong batur apaleun gitu. Sia kamari nerangkeun eta we. Bu di masjid-masjid teh. Ya, kami nerangkeun bahwa umat lamun ibadahna ibadah sifatna emang nampak tampakeun. Tapi lamun ibadah sifatna sifat nyumput sumputkeun. Jika lamun taraweh nampak ya tampakeun da eta mah taraweh. Ya, jika Idul Fitri nampak tampakeun, zakat fitrah tampakeun. Lamun tahajud
nyumputkeun da emang sifatna nyumput eta mah ibadah sendirian cek Nabi oge. Bahkan sebaik-baiknya tahajud sendirinya dalam keadaan menangis. Gitu tah. Namun sebut-sebutkeun. Terus anu apal mah ibu jeung Allah. Seperti kata-kata Ibnu Mas'ud, jadilah engkau terkenal di langit, sakitu, walaupun engkau tidak terkenal di bumi. Gitu. Matak cenah aya ulama, lamun aya tamu ngahaja teu tahajud. Mun aya tamu ka bumina monok teu tahajud ngahaja. Teu haja henteu saum lamun aya tamu teh naha? Bisi batul apa orang rajin ibadah? Disumputkeun we ngahaja. Nah si eta mah tara saumnya. Yang si atama tara tahajud bisi anggapan orang lain si ahli ibadah bisi dipuji bahaya ngeser tahajud kol tahajud kol iya ngeser tahajud kol di grup mohon hati-hati teteh kecuali memang kita masuk komunitas ya komunitas tahajud kol kan tici tapi teh bukan tidak boleh gitu bukan tidak boleh hati-hatinya si salah kaprah ya bukan tidak boleh tapi bisi mempengaruhi jarum hati eta masalah nate cek Nabi mah matak cek Nabi teh sembunyikan amalmu sembunyikan sebutkeun gitu karena penyakit yang hese teh naon nyembunyikan amal sareng hese jempe sebaik-baiknya orang adalah yang banyak diam dan dia suka menyembunyikan amalnya jempe we cenah teu seueur nyarios sesuatu yang penting gitu gitu cenah maka cenah itu adalah tetinggalmu disebutkeun itu adalah kesedihan yang disegerakan tubuh. Jadi sudah sok hayang wae katali ku baturi naon? Kesedihan yang disegerakan, nabat kesedihan. Ya lamun teu ditingali sedih kan? Heuh, meni eueuh nu ngahargaan, meni eueuh anu ningali, meni eueuh nu komen, meni eueuh anu muji. Tah kitu kan? Meni eueuh nu nge-like. Meni eueuh anu nah ka ditu lupa teteh. Dan sebut teteh cenah teteh kesedihan yang disegerakan dan akan mengeruhkan kenikmatan kedudukan tuh keruh sih dunia kedudukan teh rumek teh nu komen-komen acan nah apa yang diharapkan di dunia tidak setara dengan apa yang dikhawatirkan gitu lebih-lebih ia melihat kepada apa yang akan lenyap di akhirat dari sisi ilmu kermasya di dunia na penuh kesedihan mempengaruhi kenikmatan di dunia na plus di akhirat dia akan lenyap kedudukannya nah dan ngesmuda ke dunia jadi di akhirat dia kedudukan di Al-Quran surat Al-Baqarah kan robana atina fid dunia kita pakai hasanah kayak jimah robana atina fid dunia ya Allah berikanlah kami kedudukan di dunia maka dia tidak memiliki kedudukan di akhirat sedikit pun. Tapi lawan nyebutkan robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah wa qina adzabannar dia akan memiliki kedudukan. Ya lamun dunia hungkul, pandangan dunia hungkul, kata Allah di saat Al-Baqarahna, dia tidak akan memiliki bagian di akhirat. Tapi lamun seimbang dunia jeung akhirat, dia akan memiliki kedudukan di dunia dan di akhirat. Ayat 188 sampai 208 Al-Baqarah. Kemudian untuk mengobatinya yang pertama ilmu, yang kedua obati dengan amal. Dengan amal carana kumaha? Ya, tunjukkan kepada manusia perbuatan-perbuatan bahwa kita tidak cinta kedudukan. Sok tunjukkan. Sehingga tadi kasus nate orang ketika nyangka ahli ibadah, kemudian kita pura-pura tidak ibadah supaya orang tidak menyangka kita ahli ibadah. Gitu. Seperti Ibrahim An-Nakhai, seorang pejabat zaman Daulah Abbasiyah. Karena terkenal adilna Ibrahim An-Nakhai teh, cek orang-orang teh. Jadikan Ibrahim An-Nakhai seorang hakim lagi. Ibrahim An-Nakhai takut dipuji, takut kedudukan. Ini ke pasar pakai baju warna merah, sini gitu. Pakai jubah warna merah. Berarti lamun orang terus pakai jubah warna merah, sini gitunya pejabat waktu zaman dulu, berarti orang itu sudah pensiun, sini gitu. Mual kersa diajak deui jadi pejabat deui, sini gitu. Nah, acuk jubah merah, dia terus pensiun. Untung saya tahu geus pensiun. Padahal lain hayang pensiun tapi ketika orang-orang berlebih memujinya, bahaya tetep. Ya. Sehingga Abu Bakar pas dipuji sana-sana atoh akan diawuran ke si Abu Bakar teh tong muji kieu tuh teh racun sana pujian teh racun berlebihan muji teh
Komodisnya lamun dipuji sesuatu yang memang kita tidak layak dipuji, memang tidak ada pada diri kita. Eta mah lebih gelo sih, lamun bahagia lebih bahaya eta mah, karena tidak ada yang layak dipuji. Gitu cina. Itu terapi cinta kedudukan sejak itu. Selanjutnya terapi penyakit cinta pujian dan benci celaan. Ketahuilah bahwa kebanyakan manusia binasa karena takut celaan dan cinta sanjungan. Jadi jalmi teh hoyong dipuji seseorang teh alim dikritik kata alim dicela. Maka aktivitas mereka seluruhnya hadir sesuai dengan ridho manusia, dengan harapan mendapatkan sanjungan dari manusia dan takut terhadap celaan. Jadi kalau jalmi terus gaduh perasaan cinta pujian benci celaan, maka semua yang dilakukan untuk mengharap ridho jalmi bukan ridho Allah. Mata ABS asal bapak senang, sakit itu jelema itu teh salah. Sakit itu mengurus ngurus negara teh awut-awutan dipuji we angger, dibela we angger. Sakit itu kebijakan itu salah teteh. Di tengah minyak anu harare sakit teh salah kebijakan eta teh. Di tengah hutang yang begitu menggunung teh, kona salah kebijakan teteh. Tapi selalu dibela we. Dibela dianggap benar teteh cenah karena mereka cinta pujian, takut celaan. Itu bahaya sina. Maka itu termasuk sina yang membinasakan, yang wajib diobati. Ya. Maka secara nukahiji sina perhatikan dari mana arah pujian itu hadir. Di mana sina arah pujian itu hadir. Lamun di jalur jabatan sok kumpulkan orang-orang yang suka menyanjung supaya mengkritik kali-kali matong disanjung. Gitu. Karena setiap orang itu tidak akan lepas dari dua hal yang membahagiakan ya dan sesuatu yang tidak membahagiakan. Dipuji membahagiakan, dikritik tidak membahagiakan. Tapi dengan cara dikritik, nah kitunya dia akan lebih mudah untuk membersihkan hati. Sekali-kali mau dikritik ya mite, punten ibu, ibu teh bager ngan hanjakal, ibu teh kopet pelit, dikritik kan? Maka dia berintrospeksi, oh benernya orang teh, tara nulung kanu butuh, tara nalang kanu susah, ah engke mah dirobah, dikritik kan? Mata kisah nukaiji. Tip nanti anggar deh hiji dengan kaji teh ilmu dewa ibu. Lamun hoyong hilang dari penyakit cinta pujian yang benci celaan, nukaiji harus banyak berilmu dan masa lalu membersihkan hati. Gitunya. Karena orang yang terus ingin disanjung, dia akan disibukkan untuk kebahagiaan dirinya dari arah manusia. Kemudian bila dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dia mati dalam keadaan ending yang jelek. Makanya wajib dia membersihkan hati dengan ilmunya. Kuku ilmu dewae. Cek Nabi, hei, kata Nabi, bahwa penyakit ria itu adalah yang sangat Nabi takuti. Batak dia dibersihan. Semua ria itu akan mengukurkan pahala dibersihan. Itu. Kemudian jika dia sudah berilmu dan membaikkan hati, dia akan selalu bahagia dan dia akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Tuh, lamun ku ilmu mah cenah bu, teu peduli omongan orang lain, teu peduli orang lain menganggap seperti apa. Yang penting kita ada dalam jalur yang lurus dengan hati yang bersih. Dia tidak akan memperhatikan sanjungan manusia. Dia tidak akan memperhatikan penghargaan orang lain. Ku ilmu teteh bu cenah. Sanes ku harta, ku ilmu, gitu. Ya. Yang kedua, kedudukan harta. Yang kedua, yang kedua,
bahwa apa yang kita harapkan dari kedudukan dan harta, yakinilah semuanya akan sirna. Tuh, nuka dua masna. Yakini bahwa sanjungan, kedudukan, harta semuanya akan sirna, sehingga engkau tidak berpaku pada hal itu. Karena sanjungan, kedudukan, dan harta itu seperti tumbuhan, seperti tanaman yang tadinya hijau akan menguning, kemudian akan hilang, akan mati seperti itu. Lamun yang dicanjung terus sebagai pejabat, dah tidak selamanya jadi pejabat. Gitu sih, Bu. Lamun yang dicanjung sebagai orang yang berilmu, dah selamanya orang itu akan dihargai ilmunya. Matak, nah, sudah-sudah kami sebutkan dalam kitab penyakit-penyakit lisan dahulu tentang negatifnya orang ingin dipuji dan disanjung. Maka berbahagialah orang yang selalu tidak memandang orang lain, tapi dia fokus dengan dirinya sendiri untuk selalu membersihkan hatinya. Kata Nabi, tuba liman soluhat kasbuhu wasoluhat sirotuhu wastaqomat tariqotuhu. Betapa bahagianya orang yang baik usahanya, halal usahanya, betapa bahagia orang yang bersih hatinya dan lurus cara hidupnya. Kata Nabi, orang itu adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena dia hidup tanpa beban, Bu. Teu aya beban hirupna teh. Teu aya beban ku batu, teu aya beban ku pandangan orang lain, ku urusan orang lain. Teu aya we, bahagia we. Jika zaman dahulu kan sepuh-sepuh orang tanpa beban hirupna teh, Bu. Nya, sakitu saukur tani, ngurus kebon, ngurus sawah, tanpa beban we, nyaman. Unggal adan tinggal ka masjid, sholat didinya ke masjid, jadi sewaktunya teh freelance gitu, Bu, bebas. Tidak seperti sekarang, Bu, seperti sekarang kan beban hungkul, wah, kerja sebagai orang pegawai pabrik kan beban, berangkat pagi pulang beban kan, banyak tekanan. Seolah-olah orang itu seperti orang yang ingin dipuji terus, disanjung, banyak beban. Dia harus berusaha untuk orang lain teh menghargai kita, bahkan di dunia mah beban hungkul nya. Rapi Ahmad oge teh nu beunghar nyareos kieu cenah, gue capek kerja, nu beunghar we capek. Riatnya Ramadani pas di sidang kamari sidang narkoba, naon jawabanna? Selalu beranggapan aku ini bahagia padahal aku tidak bahagia. Sakitu loba duit teu bahagia, Bu. Anakna direktur TV One kan tidak bahagia sih nyebutna ge, metakana narkoba lumpatna teh. Rafi Ahmad nyebut, gue capek karena narkoba, harita pasti tangkap narkoba. Berarti, Bu, kebahagiaan itu sebetulnya ku cara hati nu bersih, cara hirup nu lurus, bahagia, tak ada beban. Tenang gitu, Bu. Gaduh hartos, tenang. Gaduh hartos, rudetnya. Tapi tenang oke sebetulnya, mah, Bu. Lamun, tadi arah cara hidupnya lurus. Bahwa kebahagiaan itu dilihat dari bersih dan tidaknya hati seseorang. Mata kaya nama dah mau puas-puas, Bu Yamimah. Terus we merasa kurang. Dipasian 1 juta kurang, 2 juta kurang, 3 juta kurang. Dihargai sekedik kurang, dihargai banyak kurang. Terus we. Mata kata Nabi, man lam yaskuril qalil, lam yaskuril kasir. Siapa yang tidak bisa bersyukur kepada perkara yang kecil, maka dia tidak bisa bersyukur kepada perkara yang besar. Mata suka meremehkan, mimere teh nu kieu cenah. Meni teh hargaan. Padahal kan tah eta terus. Terus meni-meni we, meni-meni gitu. Meni si eta mah meni, terus we. Selalu membandingkan dirinya dengan orang lain terus. Tidak mau beres-beres. Nah, karena sifat orang itu sebetulnya tidak mau dibanding-bandingkan, tetapi ketika dia merasa kurang, ingin dihargai, akan terus membandingkan dirinya dengan orang lain. Itu bahaya. Bahaya itu. Ya, terakhir atus lah angkewe. Iji deh terapi sedikit nih tang. Terapi terhadap celaan orang lain, cuman satu baris. Terapi agar hilang rasa tidak suka terhadap celaan orang lain. Ya gitu.
Jadi kalau ada orang yang mencela kita, mengkritiknya ke arah anak dengan maksud menasihati, maka kita harus menerimanya dengan lapang dada. Tapi kalau maksud menasihati untuk menghina, maka kita jangan balas hinaan itu. Gitu. Karena ketika kita membalas hinaan orang lain, itu menunjukkan kita sama dengan mereka. Jadi saruana saya lamun nilayanan mah. Bu, lamun mengkritik orang, tapi kan kritiknya ya aturan. Mengkritik di belakang layar itu boleh. Kalau mengkritik di depan umum itu suatu hinaan. Maka adabna yang mengkritik, yang mencela harus di belakang. Yang pertama, cina etana, naon terapina, obatna. Bila Anda dicela orang lain, dikritik orang lain, kemudian Anda merasa tidak memiliki sifat itu, bila Anda merasa selamat dari aib tersebut, ya tetap Anda itu tetap selamat dari aib itu. Allah tetap tutupi aib Anda. Allah tetap tahu sifat Anda sebenarnya. Jika memang yang dicela, yang dikritik orang lain tidak ada pada diri Anda gitu. Maka ketika ada yang mengkritik, sebagai pengingat bahwa kita jangan seperti itu. Gitu, Sena. Jadi tetap berpikiran positif bahwa Allah itu mengetahui kedudukan kita. Jika hal itu memang ada, jika hal itu memang tidak ada pada diri Anda, kemudian Anda dicela, maka kritikan itu, celaan itu adalah pelebur dosa-dosa Anda, gitu Bu. Pelebur dosa-dosa kamu, gitu. Lamun memang orang dikritik tapi tak aya, gitu. Tapi ketika kita dikritik orang lain sesuai dengan apa yang kita merasa kita ada padanya, kita harus berterima kasih kepada orang itu dan kita memohon ampun kepada Allah. Lamun benar dikritik sesuai, memang tujuannya baik, gitu Bu. Maka kita harus memohon ampun pada Allah dan berterima kasih pada orang yang mengkritik. Gitu. Dan bila kita tidak menerima kritikan tersebut, tidak menerima celaan tersebut, padahal kita memang melakukan hal tersebut yang Allah murkai, maka Allah tetap akan murka kepadanya. Gitu. Lamun tetap anggar gitu, alim berubah, terus di wasian terang masih kena kamu berubah, maka Allah tetap akan murka kepadanya. Maka sebaik-baiknya hamba yang selalu beristighfar atas segala kekurangan dirinya kepadanya. Karena semua orang pasti memiliki aib. Ada aib yang Allah tampakkan, ada aib yang tidak Allah tampakkan. Maka celaan adalah obat yang bisa membuatnya lebih baik dan lebih baik. Kata Nabi, tuba, sungguh sangat berbahagia, liman sagolahu uyubhu an uyubin nas, orang yang disibukkan oleh aibnya sendiri sampai tidak mempunyai waktu untuk mengorek aib orang lain. Kata Nabi, nu berbahagia teh naon, anu disibukkan ku aibnya lira, sampai dia sibuk memperbaiki aibnya, tidak punya waktu mengorek-ngorek aib orang lain. Mudah-mudahan kita terhindar dari bahaya sifat pujian dan bahaya cinta kedudukan. Kita berjalan dengan penuh kebersihan hati dan lurus arah hidup supaya tentram, nyaman dan bahagia dunia dan akhirat insyaallah. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan subuh ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.